semuanya ini semua dipanggil sebagai musibah. Justru tuan-tuan puan sekalian, kita nak melihat musibah itu pada tiga keadaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dalam Al-Quran Allah berfirman menerusi surah At-Taubah ayat 51, Allah bagi tahu auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa saja yang menimpa kepada kami adalah semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah sebaik-baik pelindung, dan bagi orang yang beriman itu akan sentiasa menyerahkan diri bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa saja musibah yang berlaku dalam kehidupan kita, perkara yang kita tidak suka, seandainya kita impikan sesuatu tetapi yang lain datang dalam kehidupan kita, apatah lagi yang menyakitkan kita dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit, dengan virus, wabak dan seumpamanya, ini semua dipanggil sebagai musibah. Justru tuan-tuan pun sekalian, kita nak melihat musibah itu pada tiga keadaan. Yang pertama, sama ada ianya menjadi kafarah, iaitu penghapus atau penembus dosa. Bagi setiap di kalangan manusia, selagi mana kita bukan Nabi, selagi mana kita bukan malaikat, kita pasti akan melakukan kesilapan. Pasti, sama ada ia dosa atau tidak, itu bukan isunya. Isunya adalah kita akan melakukan kesilapan. Justru dalam banyak-banyak kesilapan kita, barangkali ada yang dianggap sebagai dosa kecil, dosa besar dan seumpamanya, maka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa itu dengan pelbagai cara, antaranya menerusi musibah atau apa-apa saja perkara yang menyakitkan seseorang. Sebenarnya musibah itu menjadi penghapus atau penebus dosanya. Yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, musibah kita pandang pula dari neraca su'ul bala ataupun bala. Bala ini bermaksud balasan buruk terhadap kejahatan seseorang. Sebagai contoh, Allah pernah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud, kepada Fir'aun, kepada ramai lagi kaum-kaum yang telah dipupuskan oleh Allah, dan pelbagai generasi yang kita pernah tengok dalam sejarah yang mereka itu maksiat kepada Allah. Mereka mendustakan Rasul, mereka mempermainkan para ulama, maka Allah berikan musibah, benda yang tak elok kepada mereka sebagai balasan buruk terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan, maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, musibah kita lihat dari sudut ibtilak. Ibtilak bermaksud ujian, iaitu ianya berlaku pada orang-orang yang tidak berdosa, orang yang rapat hubungannya dengan Allah, orang yang baik-baik, yang tidak bersalah sebenarnya, malah dosanya mungkin pernah dihapuskan oleh Allah ketika dia sedang menjadi soleh, ketika dia taat dan sangat rapat dengan Allah. Allah berikan musibah kepadanya sebagai ibtilak, sebagai ujian untuk mengangkat darjatnya dan untuk menggandakan pahalanya. Jadi kalau apa saja musibah yang berlaku dengan wabak penyakit yang sedang melanda kita, kita berdoa kepada Allah seandainya ia berlaku juga kepada kita dalam keadaan kita telah menjaga diri kita, mengambil langkah pencegahan, duduk di rumah, tetapi Allah berikan juga wabak penyakit ini, maka kita pandanglah dengan tiga pandangan ini. Seandainya kita orang beriman, dianya menjadi orang yang dihapuskan dosa ataupun diangkat darjat dan juga digandakan pahala. Wallahu'alam, itu sahaja daripada saya, Ustaz Syarizan Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.